Warga Korea Utara merayakan secara meriah keberhasilan negaranya dalam uji coba nuklir dengan sajian pesta kembang api. Perayaan digelar Rabu malam, 6 September 2017 di alun-alun Kim Il-sung, Pyongyang. Kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency, melansir sejumlah pejabat tinggi pemerintah, partai, dan militer hadir dalam perayaan. Sejumlah ilmuwan yang berkontribusi dalam kesuksesan uji coba bom hidrogen diundang dan mendapat sambutan hangat dari warga Pyongyang. Pada Minggu 3 September 2017 lalu, Korea Utara mengumumkan keberhasilannya dalam melakukan uji coba nuklir berupa bom hidrogen. Uji coba ini merupakan yang keenam kalinya dalam kurun waktu satu dekade terakhir.